Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat. Seperti biasa ya, saya suka mendoakan orang karena hadisnya kalau kita rajin mendoakan orang, mereka mendoakan kita ya. Jadi amin. Saya mendoakan yang jauh sehat sambil berdiri, sambil ngajungin jempol, sambil teriak sehat yang paling kenceng. Semoga Allah karuniakan kesehatan kepada Anda. Amin. Amin. Yang punya penyakit semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Amin. Yang punya masalah semoga masalahnya beres, cepat selesai. Amin. Yang utang semoga utang cepat lunas. Amin. Dapat jodoh semoga cepat dapat jodoh. Amin. Kenapa bab jodoh itu ketawa ya? Dan yang pengen jadi crown ambassador semoga cepat jadi crown ambassador. Amin. Doa ini hanya saya panjatkan kepada mereka yang ditanya apa kabar, mereka berdiri ngajungin jempol dan katakan sehat. Apa kabar Bapak Ibu? Masya Allah, tepuk tangan berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel YouTube Novan Nurwanto. Jangan lupa sebelum tonton, subscribe, share, and like. Terima kasih telah mampir. Semoga kita bisa jumpa di darat, tidak hanya jumpa di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan malam ini kita ada materi khusus. Sebenarnya rutinitas Rabu malam itu adalah training, bukan training ya, seminar OBO, online business opportunity ya. Biasanya presentasi seminar tentang bisnis online ya. Tapi di malam ini saya minta sama Malidia, saya nyampeinnya bukan itu. Saya ingin menyampaikan sebuah materi khusus yang coba saya rangkum dari bertahun-tahun perjalanan saya, yang coba saya rangkum dari banyak kejadian yang saya alami, dan kemudian dari literasi buku yang coba saya baca, dan kemudian menjadi sebuah pola, menjadi sebuah metode. Dan ini ingin saya bagikan kepada Anda ya, scale up kapasitas ya, bagaimana menaikkan kapasitas. Teman-teman semua, ini materi workshop sebenarnya ya. Saya bisa bikin materi ini sekitar 10 hari ya, kalau kemudian dilanjutkan, kalau ditambah dengan metode NLP-nya ya, menciptakan anchor-nya kebiasaannya sampai orang benar-benar menjadi habit ya. Tapi karena malam hari ini preview dulu ya, ini menjadi wawasan dulu buat teman-teman ya. Seminar itu levelnya membuat orang tidak ngerti jadi ngerti, itu seminar. Workshop atau training membuat orang enggak ngerti, menjadi orang ngerti menjadi bisa. Jadi malam hari ini lebih kurang 45 menit ke depan atau 1 jam ke depan. Jadi materinya saya agak convert sedikit. Nanti selebihnya kita mungkin Allah izinkan bisa buat sesi-sesi workshopnya ya. Jadi malam hari ini mudah-mudahan ada hal yang bisa Anda bawa pulang, dan itu menjadi sebuah hal positif ya, untuk menambah, bukan menambah knowledge Anda, tapi menambah kebiasaan baru Anda, supaya kita sama-sama bisa naik level. Sesi malam hari ini saya diangkat tema scale up capacity. Jadi sederhananya materi ini coba saya sampaikan karena saya melihat sebuah fenomena ya di pribadi saya, juga di badan tim bisnis saya. Banyak orang yang punya goals, banyak orang punya impian, banyak orang punya keinginan. Dia coba kejar impiannya, dia coba kejar goalsnya. Berkali-kali, berbulan-bulan, bertahun-tahun, melorot lagi, gak sampai-sampai. Sampai pada akhirnya dia gak menyadari, udah 5 tahun hidupnya berjalan, udah 10 tahun hidupnya berjalan. Tapi ternyata dia belum beranjak dari titik yang sedang dia berdiri. Ada banyak orang punya kualitas hidup seperti itu, gak scale up, gak naik level, betul ya? Problemnya sesungguhnya ada di mana? Atau banyak di antara kita yang sesungguhnya punya hutang, tapi coba kerja keras mati-matian, berangkat lagi, pulang pagi lagi, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala sama kaki misah, bahkan ketika dia berjuang ya kan? Kalau nempel yang akan bisa ya kan? Tapi ternyata gak sampai-sampai, hutangnya gak beres-beres. Seorang bujang yang sedang mencari tambatan hatinya, berjuang kesana kemari mencari modal untuk menikah, tapi pada akhirnya kemudian gak nikah-nikah misalnya. Ada banyak di antara kita, saya mengalami, mungkin ada banyak di antara Anda juga mengalami, ya kan? Terus problemnya apa? Masalahnya apa? Kenapa rezeki kita segitu-gitunya saja? Kenapa kualitas hidup kita segitu-gitunya saja? Kok nggak naik-naik level? Kenapa hutang nggak lunas-lunas dan sebagainya? Ini pasti ada problem. Nah, ini tidak mutlak benar. Oh iya benar, betul. Ini tidak mutlak benar, tapi ini adalah sesuatu yang saya alami, yang saya coba baca, sesuaikan literaturnya dengan apa yang saya alami, dan kemudian saya praktekkan. Ini sesungguhnya saya takut menyampaikan ini, ya. Maksudnya takut gimana ya? Karena ini beban buat saya kalau seandainya saya tidak istiqomah mempraktekannya. Tapi saya coba berani, bismillah, saya diskusi sama istri, kalau aku sampai ingin kayak gini, kayak gimana? Karena ini adalah sesuatu yang memang saya alami, saya jalankan, saya lakukan, saya praktekkan. Dan alhamdulillah beberapa metodenya berhasil,
bukan berhasil ya, memang bekerja dengan baik. Saya pernah mengalami utang di atas 100 juta yang saya hitung-hitung secara logika manusia, secara bonus saya mungkin bakal beres selama 5 tahun. Tapi dengan metode yang sederhana yang saya nanti akan sebahasan kepada Anda, 2 bulan itu lunas, utang itu lunas 2 bulan. Ada yang masih punya utang, boleh angkat tangan? Ada. Gak usah jujur, gak apa-apa. Boleh angkat tangan yang gak punya utang sama sekali? Nah ini baru enak kan? Baru ketahuan punya utang semua. Sama ya, paling gak kita punya utang budi ya sama orang tua ya kan? Oke, nah teman-teman semua, maka tema malam hari tentang kapasitas. Kenapa saya bicara tentang kapasitas? Ya, saya enggak, caring adalah media bisnis, tapi saya tidak mendalam ke area situ karena ini bicara ke ranah mindset Anda, ke ranah cara berpikir Anda. Jadi caring sebagus apapun, kalau andanya problem, ya problem pula hasilnya. Maka ini adalah wilayah pribadi. Saya tidak sedang tidak menggurui Anda tidak. Saya sedang tidak mengajari Anda tidak, tapi ini mengingatkan saya kepada diri saya sendiri. Dan mudah-mudahan apa yang sedang saya lakukan untuk mereview diri saya menjadi nilai buat Anda. Oke. Yang pertama, kita semua sadari, semua yang kita yakini bahwa ikhtiar yang kita lakukan, bekerja, berbisnis, apalagi jualan, Anda jalanin keliling sampai malam-malam seperti ini, semua satu di antara tujuan utamanya adalah sedang mencari rezeki. Setuju ya? Setuju. Dan upaya yang sedang Anda lakukan untuk menunaikan hutang adalah bagian dari mencari rezeki. Upaya Anda mencari bekerja keras di Kelip untuk bisa bayar anak sekolah adalah dalam rangka mencari rezeki. Ya, sadar nggak sadar selama ini kita, banyak di antara kita yang memang kuantiti rezekinya atau kualitas rezekinya bahkan nggak kemana-mana. Di situ-situ saja. Tadi sedikit saya ulang. Padahal sesungguhnya kita semua manusia ya. Mohon maaf kalau selama seminar ini saya selalu mengambil referensi dari Al-Quran ya, karena itu bagian dari cara saya menjalankan kehidupan saya. Padahal gini ya, kenapa banyak kita kesulitan? Mau minta apa-apa sulit, ngedoa, udah berbulan-bulan, bertahun-tahun doanya gak dikabul-kabul. Jangankan dikabul, akhirnya banyak kesulitan hidup yang datang kepada diri kita. Banyak di antara kita yang pengen menambah penghasilan, banyak di antara kita yang pengen melunasi hutang, pengen beli rumah, sampai dia lakukan kerja keras mati-matian, ya kan? Bahkan dia meninggalkan dan mengabaikan ibadahnya misalkan. Bahkan tidak sedikit yang mengabaikan kebahagiaan orang tuanya, kebahagiaan istri dan anaknya, kebersamaan yang dia banyak korban. Ya kan? Tapi kenapa nggak tercapai-capai? Pada dasarnya manusia diciptakan itu untuk apa? Ya kan? Ini pertanyaan basic buat kita. Apa tujuan manusia diciptakan? Ibadah. Oke, itu tidak salah. Ada lagi? Tujuan. Manusia diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah untuk dimanjakan. Dimanjakan, dimuliakan, dibahagiakan. Saya tanya sama Anda, manusia pertama kali diciptakan di mana? Siapa manusia pertama? Nabi Adam. Diciptakannya di mana? Di sono, di surga. Di sono ya, kampung kita itu di surga. Ketika Nabi Adam diciptakan di surga kesepian, Allah kasih Siti Hawa. Ketika mereka sudah berpasang-pasangan, Allah kasih pesan, apapun yang kamu minta, apapun yang kamu pengen, kamu tinggal minta, kamu tinggal ambil, kamu tinggal pakai. Klik, minta sayur asem, keluar sayur asem. Kan gak gitu ya, kayak di film-film. Saya pengen apa, soto Lamongan, langsung keluar soto Lamongan. Semua Allah kasih, tinggal sebut, minta Allah kasih, kan kayak gitu. Hanya ada satu syarat, jangan dekati buah kuldi. Sampai kemudian semua fasilitas kemudahan yang Allah berikan kepada manusia, yaitu Nabi Adam waktu itu, kemuliaan, kemudahan, kebahagiaan, keenakan, yang tinggal tekan tombol doang langsung jadi, tekan tombol doang langsung jadi kayak di warteg gitu kan, apa itu telur gitu kan, langsung jadi. Hanya gara-gara satu dosa, ya kan, jangan dekati buah kuldi. Kemudian atas bujuk rayu iblis dilanggarlah itu. Atas satu dosa ini kemudian manusia dipindahkan dari surga ke bumi, dan di bumi manusia harus berjuang memenuhi apa yang diharapkan, ya. Tapi kemudian Nabi Adam mengakui kesalahannya, bertobat. Robbana zalamna anfusana. Pertanyaannya, itulah basic manusia diciptakan. Pertanyaannya, itu kan di surga. Apakah di dunia manusia bisa mendapatkan fasilitas kayak di surga?
Seharusnya bisa, ya kan? Seharusnya bisa. Makanya di Al-Qur'an, Al-Qur'an itu gunanya untuk kita yang masih hidup sekarang di dunia. Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum." Kan gitu. Doa minta, minta maka dikabul. Ya kan? Mintalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Prinsipnya masih bisa, ya kan? Pertanyaannya kenapa banyak di antara kita yang enggak bisa-bisa? Kan kayak gitu. Oke. Teman-teman semua, saya ingin sedikit saya gampangkan cara pembahasannya dengan sebuah gambar, dengan sebuah bagan supaya Anda gampang nempel ya. Kemudian nanti kita bikin anchor-anchor kecil untuk membuat Anda mudah ya memperhatikannya. Oke. Pertanyaan sederhana ya. Rezeki itu kita semua sudah tahu datangnya dari Allah ya. Anda bekerja itu cuma wasilah saja. Anda berjuang di keliling itu wasilah saja. Prinsipnya Allah yang ngasih rezeki. Ya kan? Bagaimana cara Allah ngasih rezeki? Ya terserah Allah, semua Allah. Allah yang semu, ya Allah yang mau. Anda kerja kerasnya sedikit, nggak kerja keras banget. Allah mau kasih gede, what? So what gitu loh kan kayak gitu. Anda mau potang panting seperti tadi kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ya kan? Tapi Allah nggak mau kasih, so what? 10 tahun saya jadi senior crown ambassador dari tahun 2013 saya buat kartu nama ya, kartu nama senior crown ambassador saya hajar habis-habisan. Berangkat jadi, ya tadi yang saya lakukan, saya pergi keluar kota dari kadang-kadang pulang dari Sukabumi jam 12 malam, kurang sampai Bandung jam 3 malam. Semua saya lakukan, pontang-panting. Kalau Allah belum mau ngasih, semua gitu loh. Oh, ya kan? Karena ini hak prerogatif Allah. Allah yang ngasih rezeki, ya kan? Sekali lagi Allah yang ngasih rezeki, bukan pekerjaan kita, ya kan? Bukan kerja keras kita. Bukan kehebatan kita. Makanya berkali-kali saya katakan pencapaian hidup kita sampai detik ini itu bukan karena kehebatan kita. Itu karena memang Allah mengasih gitu aja kan. Cuma kalau dalam rumus Al-Qur'an innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah mau merubah kalau kitanya mau kerja keras berubahnya. Jadi ada dua variabel hidup kita berubah naik levelnya. Ya, dari 10 juta ke 20 juta per bulan. Ada perubahan ya. Allah mau berubah kalau kitanya mau berubah apa? Jadi syarat berubah itu ada dua ternyata. Yang pertama ikhtiar kita, ada proses yang dilakukan. Yang kedua adalah ridho. Yang kedua adalah izin dari Allah. Kita kerja keras menjadi syarat untuk membujuk Allah supaya dikabul harapan kita. Tapi pertanyaannya, apakah ada jaminan kerja kerasnya bakal dikabul? Tidak, ya kan itu hak pada negatif Allah. Oke, prinsipnya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Oke. Next, rezeki itu kemudian kita tampung. Ah, maka ini, oke, okay, kita mulai bicara tentang sebuah kapasitas. Ini saya sebut tangki penampung rezeki, tangki penampung rezeki. Jadi Allah kalau ngasih rezeki itu nggak nanggung-nanggung. Allah tuh kalau ngasih rezeki itu kayak air hujan, bus, ya kan? Allah kalau mau ngasih rezeki itu kadang kita nggak bisa tahan. Ada rezeki yang Anda nggak bisa tahan setiap hari. Anda bangun pagi, bangun tidur, bisa nafas, oksigen Anda dapat, Anda bisa tahan? Nggak bisa. Oh, saya nggak mau oksigen dariku, ya Allah tahan, meninggal, ya kan? Allah tuh kalau ngasih rezekinya begitu semaunya saja, ya kan? Nah, tapi definisi rezeki yang kita banyak mengerti, salah satunya adalah angka finansial, oke? Okay? Nah, angka finansial, rezeki dalam bentuk harta, rezeki dalam bentuk kesejahteraan, kebahagiaan dan sebagainya, itu satu di antara faktornya adalah tangkinya, nampungnya berapa banyak. Ini kita sebut kapasitas. Tangki penampung rezeki. Saya kasih logikanya dulu ya, saya kasih sebelum kita jelaskan. Artinya makin besar, saya sering analogikan kalau Allah timpakan rezeki satu kolam renang, sementara pribadi kita kapasitasnya baru segelas. Tampungan tangkinya baru segelas, maka apa yang Allah berikan kepada kita lebih nggak terpakai. Jadi itu banyak di antara kita yang mengalami, ya kan? Menanggung dian, misalkan gitu ya. Oh, menanggung dian, mentalnya mental hidup 3 juta per bulan, dikasih uang 10 juta, ya habis juga, nggak bisa ngelola dengan baik. Mentalnya mental punya uang sebulan 10 juta, dikasih uang 1 miliar, nggak bisa ngelola ya, habis juga, luber juga, meluntrah juga. Maka tangki ini penting bagaimana cara memperbesarnya. Dan yang lebih penting lagi, secara otomatis jangan membesar ketika ada pilar-pilar penyangga. Jadi ada bayangin toren ya. Di rumah masing-masing ada toren kan, penampung air. Rizki, hujan itu rizki masuk ke toren, ya kan? Makin gede toren yang Anda mau bikin, maka pilar-pilar yang Anda buat harus makin kokoh. Kan kayak gitu. Maka untuk membangun kapasitas tangki yang besar, Anda perlu pilar penyangganya. Ya, ini saya gambarkan logikanya dulu, boleh klik.
Nah, ada 4 pilar nanti kita akan bahas. Apa saja pilar-pilar penyangga tangki rezeki kita? Ya, pilar itu maksudnya gimana? Gini. Ada banyak orang memaksakan dirinya untuk naik level income-nya. Sekali lagi, naik level income belum tentu naik level kehidupan. Naik peringkat belum tentu naik kapasitas kualitas hidupnya. Naik jabatan belum tentu naik kapasitas rezekinya, belum tentu. Itunya ada simbol duniawi, ada yang simbol substansi religi. Kalau yang disebut saya karena ambassador naik sebagai senior itu simbol aja. Itu simbol. Pada hakikatnya belum tentu kualitas hidup saya naik, tapi mudah-mudahan juga naik. Amin ya. Amin. Itu simbol. Artinya ada orang yang memaksakan diri nerima rezekinya banyak, ya kan? Nah, tapi ternyata tangki penampungnya gak ada penyangga yang kuat, gak ada pilar-pilar yang dia bangun. Pilar ini dibangun, gak bisa jujur-jujur ada, gak bisa ujuk-ujuk ada. Ada proses. Makin gede tangki yang Anda ingin pakai untuk menampung rezeki, makin besar pilar yang bakal Anda bangun. Oke? Sekali lagi, pilar itu bisa berdiri, gak mungkin dia pilar berdiri di atas tanah kosong. Maka pilar juga ada fondasi. Boleh klik? Klik cus. Nah, fondasi. Saya sederhanakan ya, jadi biar gampang dulu cara berpikir Anda. Allah ngasih rezeki kita tampung, maka tampungan rezeki ini harus dicokong oleh pilar-pilar, pilar-pilar penyangga rezeki. Dan pilar ini akan bisa berdiri kokoh permanen jangan sampai Anda meninggal dunia ketika Anda membangun fondasi rezekinya dengan tapi kalau ininya nggak dibangun, sekali-kali mungkin Anda bisa dapat uang gede, ya, tapi kemudian jatuh lagi. Mungkin sekali-kali Anda bisa naik, punya income juga, ujung-ujung ada proyek bernilai 2 miliar, tapi kalau ininya nggak dibangun, ujung-ujung pula punya utang miliaran rupiah. Dan itu banyak yang terjadi, Mudah-mudahan kalau sudah pernah terjadi, ke depan nggak lagi. Ya, kalau kita sudah paham, ya, metodenya, kita sudah paham polanya, ya, insya Allah. Oke. Sampai di sini pahami dulu ya. Allah kasih rezeki kita yang nampung, seberapa banyak yang rezeki kita tampung tergantung kapasitas kita. Makin gede daya tampung rezeki yang mau kita ciptakan, maka harus banyak pilar yang kita bangun. Untuk pilar itu kok jangka panjang, bahkan rezeki kita bisa mengantarkan kita ke surga, maka fondasinya harus kuat.